Perempuan pendaki asal Spanyol, Jacinto Cornejo Denis del Carmen, ditemukan oleh tim Balai Taman Nasional Gunung Merapi BTNGM Selo Boyolali dalam kondisi selamat. Jacinto Cornejo ditemukan tim SAR dalam perjalanan turun sejauh 1,5 km dari pos New Selo. Setelah dievakuasi pada Kamis siang, WNA asal Spanyol tersebut diperiksa kesehatannya. Setelah dinyatakan sehat, pendaki asal Spanyol itu kemudian dibawa ke kantor BTNGM Selo. Pendaki tersebut ditengarai ilegal karena tidak ada izin kepada petugas serta tidak memperhatikan larangan pendakian Gunung Merapi yang saat ini masih masuk level 3 waspada. Dari New Selo, dari titik batas taman nasional. Kalau dari New Selo sekitar berarti 1,5 kilo. Ketemu karena memang perjalanan turun ya. Jadi informasi yang bersangkutan mau WA ke pihak asuransi maupun ke SAR, dia masih bisa komunikasi dan kondisi masih bisa, sehingga waktu CCTV 845 itu posisi masih di Pasar Udra. Ya, perjalanan turun itu kita sudah pantau dan dari bawah sudah saya silakan untuk langsung jalan. Safety blanket that kept me warm, kind of. And luckily I got the connection with my Wi-Fi, no, with the connection of the phone. So then I tried my way and I was very careful. I was paying attention to every rock that I touched. Setelah diperiksa oleh petugas, pendaki asal Spanyol tersebut diminta membuat surat pernyataan tidak mengulangi kembali pendakian. Justina, TVRI Jawa Tengah.